Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Pak, ya. Tapi kalau evaluasi dari Pak Kapolri sendiri untuk penyelesaian konflik internal di dalam institusi Polri, sebaiknya seperti apa? Saya kira bukan masalah konflik internal. Proses sedang didalami, propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta ya, dua, tindak tegas. Ya. Terima kasih, Pak Sigit. Terima kasih, Pak Kapolri. Terima kasih, Pak.